Fakta datang dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditunjuk menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sementara Ahok sebagai Ketua DPP Bidang Perekonomian. Momen pelantikan itu ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan oleh Ganjar yang dipimpin Megawati di sekolah partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pelantikan bersamaan dengan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP hingga tahun 2025. Ini bagi yang sudah jadi sebagai bagian dari DPP pada waktu dulu, itu akan saya perpanjang. Dan juga mereka, karena saya melihat kebutuhan pada ke depan dengan adanya penambahan, maka juga seperti yang telah tadi disebut satu persatu.